gue happy banget. Ya, we should have more of this lah. Kalau bisa sih sampai 2020, 2021. Ada beberapa motor yang juga stand out banget dan gue suka banget finishingnya, warnanya, dan lain-lain. Mudah-mudahan karena udah ada event-event Surya Nation Motorland ini, buat kedepannya lebih baik lagi. Kalau juara mah di belakang, selain ketemu saudara-saudara pencinta custom, ingin menambah wawasan tentang dunia custom. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya bisa ikut lagi. Motor-motornya itu bagus-bagus banget. Jadi kita juga dari Dewan Juri agak sulit menilainya. Tapi okay, ini saya pikir satu perkembangan yang baik untuk custom Indonesia. まあ今回来ていっぱいインスピレーションを受けましたね。僕は今回選ばせてもらったハブのカフェレーサーとか、今もう僕はもうリアルに今度やりたいなとか、こんなの作ってみたいなっていうオートバイだったから。Acara Surya Nation ini dia menambah inspirasi lagi buat kita yang hobi dengan modification. Jadi di sini kita bisa mengambil sedikit inspirasi untuk motor kita nanti ke depannya. Motorland Battle ini bagus banget ya. Jadi mudah-mudahan bisa ada terus, malah mudah-mudahan bisa lebih besar ya. Gua belum melihat motor-motor seperti itu di kota-kota lain. Jadi untuk Makassar sih cukup bagus untuk builder-builder sini. Untuk best of the best Makassar, untuk Bapak Abdul Jalil. Nah, ini motor konsepnya adalah chopper bobber. Prosesnya ya selama 6 bulan. Oke, alhamdulillah Surya Nation mempercayakan kami sebagai pemenang di tahun 2019 ini. Surya Nation Motorland, show you go!